Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sedulur semuanya, pagi ini kita lagi melakukan perbaikan untuk tempat penjemuran padi ya. Jadi sebenarnya area sini itu sudah pernah dilakukan pembuatan baan, tapi karena kondisi akhirnya harus kita lakukan perbaikan. Nah, 2-3 hari ini kita sudah mulai melakukan perbaikan pembuatan baan atau tempat penjemuran padi dan hasil panen lainnya. Jadi perlu diketahui, salah satu tempat seperti ini atau area seperti ini sangat penting bagi teman-teman petani kita. Karena apa? Untuk menunjang penyimpanan dari hasil panen, terutama untuk tanaman padi atau tanaman jagung dan lain sebagainya. Misalnya untuk tanaman padi, itu kita harus lakukan pengeringan sampai kadar airnya di bawah 15% atau KA di bawah 15%. Itu nanti baru bisa kita simpan dalam waktu lebih dari 6 atau bahkan hampir 1 tahun. Nah, kalau kurang atau lebih ya kadar air dari gabah atau biji jagung lebih dari 15%, biasanya nanti berpengaruh erat pada penyimpanan hasil panen, misalnya pada jagung dan padi, ya tidak akan bisa disimpan lama. Nah, makanya alat-alat atau sarana seperti ini bagi kita untuk teman-teman petani ya yang mempunyai hasil berlebih dan ada rencana untuk disimpan, artinya setelah panen tidak langsung dijual, maka sarana penjemuran seperti ini adalah sangat penting. Nah, ini kita lakukan apa pengecoran ya atau penyemenan yang agak tebal supaya nanti bisa agak lama. Dan harapannya nanti dengan warna yang agak gelap, maka akan memudahkan dalam proses pengeringan untuk tanaman padinya. Nah, hari ini kita berada pada tanggal 26 November 2021. Kita ingin lihat nanti sejauh mana area ini atau tempat penjemur ini nanti bisa bertahan dan memberi manfaat untuk kelanjutan kita nanti. Oke, kita simak bagaimana sekilas dari proses pembangunan tempat penjemuran ini yang persisnya kita lakukan di belakang dari gudang pertanian kita di teman-teman dari Agromas Nusantara. Nah, kita lakukan, moga-moga pengeringan dan pengerjaan cepat selesai ya, tidak hujan, nanti bisa segera untuk dimanfaatkan. Oke, terima kasih. Kita lihat prosesnya.